Raffi Ahmad datangkan idola Nagita Slavina ke rumah, bikin salah tingkah. Raffi Ahmad memberikan kejutan kepada istrinya Nagita Slavina, bukan memberikan barang-barang mewah, melainkan mendatangkan idola sang istri. Bukan selebritas dunia yang bisa membuat ibunda Rafathar dan Ryansa salah tingkah, melainkan aktor Indonesia. Ia adalah Abimana Arya Satya. Namun sebelum mempersilahkan bintang film Gundala ini masuk ke rumah, Raffi Ahmad sempat mengerjai sang istri. Ia memarahi Nagita karena tak bisa merakit mobil-mobilan milik sang anak. Saat wanita bernama lengkap Nagita Slavina Mariana Tengker mendatangi Raffi Ahmad yang teriak-teriak di ruang depan, betapa kagetnya ia melihat sang idola. "Eh," ucap Nagita Slavina terkejut melihat Abimana Arya Satya berdiri di depan pintu. Dengan malu-malu, ia pun memberikan senyumannya. Raffi Ahmad yang melihat istrinya salah tingkah itu pun langsung meledeknya. Itu terlihat dalam kanal YouTube Rans Entertainment beberapa waktu lalu. "Cie malu cie, idola lo, gue kerjain dia, aku kerjain kamu sayang sebenarnya," ucap Raffi Ahmad sembari tertawa melihat Nagita Slavina malu-malu. Raffi Ahmad masih saja meledek istrinya yang terlihat wajahnya tersipu bertemu dengan idolanya. Ia menyebut bahwa wajah Abimana tak jauh berbeda dengannya. "Aku sama Abimana 11-12 tahu mukanya," ungkap Raffi Ahmad yang langsung dibantah oleh Nagita Slavina. "Eh enggak, jauh banget say, grogi dia gue omel-omelin," teriak Nagita Slavina tak mau idolanya disamakan dengan Raffi Ahmad. Saat Raffi Ahmad mengajak istrinya foto bareng dengan sang idola, bukannya bergaya, Nagita Slavina justru berlari menjauh. Ia tak kuasa menahan malunya itu. Namun Nagita dikejar oleh Raffi Ahmad. Semula ibu dua anak ini menolak untuk foto bersama Abimana, namun sang suami memaksanya. "Berhasil guys, seneng enggak kamu? Yang penting aku mencintai kamu, tadi aku bercanda. Surprise kita berhasil," papa Raffi Ahmad kala itu.